Pemuda Pejuang Pergerakan Bangsa. Selanjutnya, atas prakarsa para perempuan pejuang pergerakan kemerdekaan pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1900 Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI berganti nama menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia atau PPII pada tahun
Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, yang saya hormati Ketua Korwil Pendidikan, yang saya hormati para Kepala UPT, Kepala Seksi dan Kesubag di lingkungan wilayah kerja Kecamatan Pasirwangi, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Pasirwangi, yang terhormat Kepala Desa Sekecamatan Pasirwangi, yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK yang juga Ketua Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Pasirwangi beserta pengurus. Perlindung yang menggerakkan banyak orang. Perempuan juga mengambil peran penting dalam memerangi COVID-19 dengan menjadi tenaga kesehatan, ilmuwan atau peneliti. Mari memperbaiki kesehatan hari ini dengan peran dan karya nyata.
Ta'ala. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan segala kegiatan kita dilindungi sama Allah dan doa kita diijabah sama Allah. Upacara peringatan Hari Ibu yang ke-94 tingkat Kecamatan Pasiwangi tanggal 22 Desember tahun 2022 telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih pasukan dapat Ibu Pak. Ya. Penghormatan kepada Inspektur Upacara yang dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Upacara sambutan pembukaan tempat upacara. Untuk menghadirkan momen ini, marilah kita butuh foto bersama.